Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Kabar Olahraga. Berikut hasil matchday pertama Piala Dunia Qatar, Minggu 20 November 2022, serta daftar klasemen dan jadwal berikutnya. Hasil matchday pertama Piala Dunia Qatar, Minggu 20 November 2022. Qatar kalah 0-2 versus Ekuador. Jadwal pertandingan Piala Dunia matchday pertama pada hari Senin, 21 November 2022. Inggris versus Iran, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan Senegal versus Belanda, jam 23.00 waktu Indonesia Barat. Jadwal Piala Dunia matchday pertama pada hari Selasa, 22 November 2022. Amerika Serikat versus Wales, jam 20.00. Argentina versus Arab Saudi, jam 17.00. Denmark versus Tunisia, jam 20.00. Dan Meksiko versus Polandia, jam 23.00. Jadwal Piala Dunia matchday pertama pada hari Rabu, 23 November 2022. Prancis versus Australia, jam 2 dini hari. Maroko versus Kroasia, jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Jerman versus Jepang, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan Spanyol versus Costa Rica, jam 23.00 waktu Indonesia Barat. Jadwal Piala Dunia pada hari Kamis 24 November 2022. Belgia versus Kanada, jam 2 dini hari. Swiss versus Kamerun, jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Uruguay versus Korea Selatan, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan Portugal versus Ghana, jam 23.00 waktu Indonesia Barat. Jadwal Piala Dunia pekan pertama, pada hari Jumat 25 November 2022. Brazil versus Serbia, jam 2 dini hari. Pertandingan Piala Dunia Qatar 2022 akan disiarkan secara langsung oleh aplikasi video, Indosiar, SCTV, Moji TV, dan Mentari TV. Itulah jadwal terbaru Piala Dunia Qatar tahun 2022. Terima kasih telah menonton video ini, salam olahraga.